Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir di channel gua. Hari ini gua mau bongkar motor Beat. Ada tamu dari Jati, namanya Bang Sebul. Dua orang yang ada lagi ngopi. Katanya ini motornya susah hidup kalau pagi. Cuman ini merek biasa mah bang, ya begitulah, saya nggak ngejamin bakalan tahan lama gitu bang. Gak apa-apa bang ya? Gak apa-apa, ya namanya juga bukan ori, jadi ya tadi ya, namanya umur mau loh bang yang tahu mah. Udah yuk kita buka aja lah, udah langsung. Ini dia nih yang meresahkan warga selama ini nih. Oh ini dia, iya. Bengkerok. Ini dia bengkeroknya nih. Itu apa bang? Dinamo? Ini ya, ini rotak namanya. Oh itu namanya rotak. Coba kasih tahu bang, mana yang rusak dan mana yang nggak rusak? Ini yang rusaknya nih, ini biang keladinya nih. Ini nanti diganti sama yang baru nih. Cuman merek biasa, nggak apa-apalah ya. Asal bisa diajak buat beli rokok aja. Bukan lagi, terus. Oke, sekarang langsung kita pasang aja ya, bang ya. Kalau ngobrol dulu, kapan saya pasang ya, bang ini? Oh iya. Iya. Juga jam padat ini. Iya. Abang ngabis ini mau kemana, bang? Kita melongcong cari jahe. Jahe merah. Ya, bang ya. Kita pegang dulu, bang. Oke, bro. Oke, lanjut. Pasang pull up bersama Afir Motor Jaya Abadi Makmur. Kayak nama material bang tuh. Oh, udah ada ya. Jadi guys, perbedaannya full pump itu kalau ori dia warnanya agak busem. Jadi ya, bening. Benar. Ya, ini kan yang biasa-biasa aja. Ya, yang kekuatannya nggak tahan lama. Iya benar. Jadi dia warnanya pun agak kuning. Iya benar. Bukan begitu bro? Benar sekali. Pokoknya jangan lupa di subscribe, jangan lupa di subscribe. Ya, nggak di subscribe, selangkangan terpes. Jadi udah berapa lama bro di mesin bro? Ya, ya. Saya mah dari zaman masih aja sih Indonesia. Sudah buka bengkel saya mah. Lama kayak gitu. Dari zaman jajah Belanda tuh? Iya. Itu yang ngebom bengkel kapal itu bokap saya bang. Oh jadi anda pelaku bom atom gitu? Iya. Ini mau ngerakit bom apa ini? Bom rotok bang. Bom rotok. Nggak usah ganti karet bro ya? Usah. Pakai karet sempak aja bang. Sensor ya yang tadi sensor. Tara. Oke.
pull up sudah dimasukkan ke lubangnya, saatnya sekarang ke penerapan. Masukkan ke lubangnya. Iya, lubang ventilasi udara. Ayo, oke, bro. Kita lanjut, guys. Oke, sudah dipasang setupnya. Tinggal di tes. Tes. Bon. Kemana, Bang? Mana enggak dalam kita. Ngapain lu? Ngapain lu? Oke, mantap. Tidak gagal sama sekali. Oke, tidak gagal ya. Udah ya, Bang. Nah, mantap, suaranya halus. Ya. Halus, sekarang mah udah enggak susah. Bagus ya, Bang. Saya nyusul angkot juga sambil standing, Bang, sekarang mah. Kita ngobrol-ngobrol juga. Iya, udah sembuh ya. Udah sembuh motornya, tadinya susah hidup kalau pagi ya, Bang, ya. Iya, berempat susah. Jadi kalau motor ini kayak bawa sepeda. Iya, itu udah berapa bengkel sih, Bang, kemarin tadi ceritanya? Tadi ini motor udah 2 bengkel. Nah, terus? Pertama, kendalanya katanya dibuka. Pakai ngajar di kanyar, pakai bentuk rokok, ya kan? Iya, di TPS ya, di TPS. Katanya ceritanya bengkel kedua pun sama. Masalah satu TPS. Cara kinerjanya juga sama sih. Cuma di habis motor yang beda. Maaf. Ya itu ada bokap lagi kerja juga sama ya, gini lah kalau keadaan kalau lagi siang ya panas gitu. Oke, udah beres, tinggal servis sama pasang body jok semua biar nggak kelamaan, saya cut aja ya. Yuk kita pasang dulu ya, Bang, ya. Oke, motornya udah selesai, udah dijajal juga sama orangnya, udah bagus, sudah tokcer hidupnya, udah enak di gasnya juga. Mungkin cukup sekian dari gua. Dukung channel gua dengan cara ketik like, comment, and subscribe. Gua sama orangnya, ini dia orangnya, Bang Sukul. Gimana, Bang? Oke, mantap. Ya, motor gua udah nggak ngedretet lagi. Oke, jangan lupa subscribe, bagikan ke teman Anda, share. Ya, kalau lupa nggak pakai subscribe, boleh buat pakai ale-ale. Lu mau nggak? Oke, ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.